Hari ini selaras dengan keputusan Kelantan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Agensi Kawalan Sempadan Aksem Kelantan terus memperketat kawalan sempadan negara. Dan tumpuan utama di Pengkalan Haram bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti yang kembali ke negara ini. Majidah Ismail yang berkesempatan mengikuti operasi rondaan di sempadan Malaysia Thailand di rantau panjang malam tadi dalam laporan menyebut rondaan 24 jam itu bagi memastikan tiada parti yang bolos ke negara ini. Tumpuan rondaan diperjelaskan pengarah Aksem Kelantan Rusli Karim telah dipertingkat sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 1 dengan pengembelengan beberapa agensi lain seperti PDRM, Pasukan Gerakan AM serta Jabatan Immigration. Selain rondaan, langkah pengawalan turut diperketat di tiga sekatan jalan raya termasuk rantau panjang di Pasir Mas, Bukit Bunga Jeli dan Pengkalan Kubur Tumpat. Negeri Kelantan memasuki fasa baru PKPB dan sebagaimana kita maklum, semua sektor ekonomi dibuka. Walau macam mana pun, untuk kita relate dengan penugasan di sempadan, saya tak merasa akan berlaku pergerakan secara besar-besaran kerana sektor restoran ataupun kedai makan hanya beroperasi daripada pukul 3 petang sampai 6. Okey. Tetapi kita juga perlu melihat di negeri-negeri lain di luar daripada Kelantan, di mana pada sebelum PKP dilaksanakan tempoh hari, kita melihat pergerakan besar-besaran warga Thailand dari Lembah Klang, dari Johor balik ke Thailand melalui rantau panjang ataupun melalui Kelantan. Rantau panjang, Bukit Bunga dan juga Kuala Kubur. So, kita jangka selepas PKP ataupun berlaku perubahan yang membolehkan operasi kedai makan ini berjalan semula, saya jangka akan berlaku kemasukan yang agak besar. Rondaan serta sekatan jalan raya melibatkan 178 pegawai dan anggota Aksem. Selepas berbuka puasa bersama anggota di sekatan jalan raya Cabang 4 Salam Rantau Panjang, saya mengikuti operasi rondaan di dua pengkalan haram yang aktif di jajahan ini termasuk di Jeram Perdah. Pengkalan Haram Aziz di Rantau Panjang ini antara yang menjadi tumpuan oleh pihak Aksem dalam memantau sebarang pergerakan sepanjang PKP dari PKP pertama sehinggalah PKPB, di mana anda dapat lihat sendiri keadaan dan operasi pemantauan yang dilakukan selama 24 jam di kawasan ini. Hasil pemantauan dan rondaan di dua lokasi aktif ini mendapati tiada pergerakan dilakukan sama ada dari Thailand ataupun Malaysia. Ia berikutan kawalan ketat turut dilaksana tentera Thailand. Dan dua anggota Aksem yang ditugaskan dalam operasi kali ini berkongsi pengalaman masing-masing. Kelancangannya bulan 5 ni. Ya, pertengahan 5 ni, tapi disebabkan PKP saya tunda ke hujung tahun. Hujung tahun. Apa bakal isteri tu memang faham lah tugasnya. Dia memang faham tugasnya. Betul, dia bekerja juga? Dia bekerja di airport Sawah. Sepanjang operasi ini ada inilah masa kejar-mengejar. Terutama dalam apa tangkapan parti gitulah. So, macam mana kamu berdepan dengan ancaman tu? Selalunya penyeludup ni bertindak agresif. Jadi pihak kami terpaksa menggunakan daya inisiatif lah untuk kejar. Terpaksa kadang-kadang terpaksa untuk rempuh kenderaan suspek. Sebab mereka ni selalunya terlibat dengan gejala dadah selalu. Sebelum mula kerja tu, dia akan ambil dadah dulu untuk berandikan diri. Tapi ada ketakutan tak dalam keadaan? Setakat ni tak ada sebab dah tanggungjawab kan. Sepanjang Ramadan ini, pegawai dan anggota yang bertugas tidak berdepan dengan masalah makanan memandangkan pek makanan lengkap sama ada untuk berbuka puasa dan bersahur disediakan Kementerian Dalam Negeri. Majidah Ismail, RTM.